Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini saya sebelum ke kantor, saya iseng mampir lagi ke mall kesayangan saya. Kalau lihat lantainya mesti pada tahu ya, saya ada di mana ya. Oke. Target pertama saya pengen lihat di Hero. Kita lihat di Hero apakah sudah ada stok baru atau belum ya. Dari kejauhan ini tempat udah lama banget gak restock. Saya siap kesini, gantungannya masih ini aja. Tidak ada yang baru guys. Entah kenapa saya nggak tahu nih ya. Hero kayaknya malas banget update-nya ya. Kita lihat feedback-nya sudah sisaan juga ya. Ya, kita pindah lagi sekarang ke lantai 2 ya. Menuju di lantai 2, saya mampir ke Gramedia. Di sana ada apa ya? Apakah ada yang baru-baru lagi? Saya sudah minggu ini ya, nggak anting ke sini ya. Ini kebetulan masuk sore ke kantor. Ya, kita iseng-iseng mampir aja siang ini ya. Siapa tahu saya bisa menempatkan hal yang hot-hot di sini. Ya, kita langsung meluncur ke gantungannya. Di sebelah sini ada matchbox. Ya, ini matchbox yang seri UK B3 ya. Landingnya sudah lenyap semua. Waktu itu landingnya saya lihat segambreng. Dan tinggal sisaan. Dan di sini ada majoret guys. Majoretnya seperti ini guys. Kalau ada teman-teman yang lagi nyari majoret bisa ke sini ya guys. Karena di sini saya melihat ada seri Taiwan. Ini ada Mercedes Brabus yang 550 nih. Dan di bawahnya masih ada HiAce-nya segambreng tuh. Berbagai macam warna ada di sini ya. Wah, ini juga restock juga nih guys. Yo. Karena saya nggak fokusan jadi saya skip aja ya. Oke, kalau yang mau meluncur ke sini aja ya. Kita coba cek ke Kang ke sini di Hot Wheels-nya ada apa di sini. Oh, Hot Wheels-nya masih yang lama-lama belum ada yang baru. Oke, kita cabut aja dari sini ya. Kita pindah ke lantai selanjutnya. Di lantai selanjutnya, saya akan menuju ke tempat favorit saya untuk hunting. Ya, di sana guys, itu tempat saya favorit. Sore-sore gini saya nemu apa di sini ya? Jarang-jarang saya datang di sini sore-sore. Sekarang iseng aja ya. Kita lihat di sini ada apa. Kondisinya tokonya nggak terlalu ramai ya, nggak banyak hunter sini kayaknya. Dan langsung kita cek aja ke gantungannya ya guys. Jalannya lumayan jauh ke sana. Iya, kita potong aja videonya ya. Oke, kita langsung mendekatkan ke sana. Dan saya melihat penampakan di sini. Tempat baru-baru guys di depannya. Wah, ini sih baru-baru ya. Ini ada yang favorit saya untuk incaran selanjutnya ya. Ada EK9 kuning. Melihat penampakannya, ini adalah Lot G ya. Lot G, butuh Lot G. Wih, cakep nih guys. Yuk, baru-baru semua. Beberapa saat yang lalu saya datang sini, lotnya masih yang lawas-lawas semua nongol di sini. Dan sekarang ini baru-baru nih ada Konis gimana. Wih, utuh. Tapi di sebelah sini ada Cobra juga ya. Waduh, masih campuran juga nih. Berarti nggak murni ya, nggak murni lot gini kayak. Preferensinya tuh reguler ya guys. Lumayan, masih promo, beli 2 gratis 1. Kita lihat di sebelah sini. Wih, cakep nih, padat-padat nih. Iya, kita perhatikan sini dari sebelah sini ya. Kita lihat ada apa sini. Ini adalah Honda 600. Waduh. Ini kayaknya kemunculannya masih di lot kemarin ya. Lot. Wah, ini ada Rover Class ini, guys. Yo. Cakep nih Rover Class yang pertama kali muncul. Dan wih, ada geser juga. Oh iya benar nih, Lot G ini ya, berarti ada geser. Cakep. Iya, kita cek reguler apa yang shortcutnya masih yang lama kayaknya ya. Oke, kita cek sebelah sini lagi. Di belakang ini adalah 55 Chevy. Apakah dia Sport Tracer Hunt guys? Ternyata reguler. Oke, skip aja ya. Berarti ini fix nih.
kombinasi antara lot G dan lot A, lot A 2022. Oke, kita cek-cek lagi apakah masih ada yang tersisa buat saya. Wih, ada geser lagi guys. Yuhu. Iya, kita cek di sebelah sana lagi ya, ada apa lagi ya? Oh iya ya, di sini masih harusnya ada ITH ya. Oh, ini Ken Mary masih di lot A nih ya. Widih, ini mulai gini LBWK yang R35 GT. Wah, lumayan. Cek-cek lagi. Yuk, kita cek lagi apakah ada yang tersisa atau tertinggal. Nah, ini dia. Ternyata ITH-nya ada nih, guys. Wah, mantap. Entah yang keberapa nih, sekian kalinya saya nemu di gantungannya. Oke. Oke. Masih ada, harusnya ada satu ITH lagi. Setahu saya kalau dalam satu box itu ada dua ITH ya. Oke, kita cek lagi apakah masih ada yang lain. Panik nih guys, panik nih. Enak sih, sepi gini. Wow. Tidak ada hunter lain. Jadi kita bisa tenang memvideo ini ya. Gak perlu buru-buru, kita cekin lagi. Wow, ini cover SL-nya reguler ya guys. Oke, kita cek-cek sebelah sini lagi, apalagi. Nah, gesernya ada lagi. Waduh, ada tiga nih guys, gesernya guys. Gesernya ada tiga guys. Yo. Oke, kita puterin lagi aja yuk. Dan di sini ada bebek emas. Ya, bebek emasnya skip aja ya. Kita cek sebelah sini lagi. Kita nemu apa di sini? ITH-nya masih ada satu lagi yang skip ya. Gimana ITH-nya ya? Kita puterin ya. Gini nih, disebar banyak tempat jadi muter-muter nggak karuan ya. Tapi kita tenang aja, yang penting tidak ada yang terlain. Serasa digantungkan yang saya nih ya hari ini. Oh, ternyata di sini guys. Mantap, kita hanya dapat dua. Yeay. Udah, karena sudah saya plototin puter-puterin, saya sekarang mau berhitung mana saja yang akan saya serok ya. Banyak juga ya. Waduh, nih kita taruh dulu ya yang nggak kita serok ya. Oke, geser ada tiga. Bentar, ini. Oh, nah. Kayaknya galau nih, lihat yang hijau nih. Hijaunya galau. Oke, di dalam paketannya nih kalau kayak gini nih tiga. Bentar, videonya nggak pas nih ya. Tiga. Nah, oke. Saya berhitung lagi ya, karena geser di rumah sudah banyak. Saya kayaknya akan skip aja nih gesernya ya. Geser 3 akan saya tinggal nih ya guys. Oke, saya ambil yang ini aja 3 nih ya. Oke. 1 Honda Civic EKG, 2 ITH, dan ada ini ya, 600 nya saya ambil. Ntar galau nih, mau tuker geser atau gimana ya? Ya baiklah, sikat ini aja lah. Oke, kebetulan di rumah udah nggak punya stok lagi. Jadi, oke. Oke, sebelum saya tinggal semuanya, saya akan foto bareng di gantungan utama ya, gantungan depan tadi ya. Biar enak gitu ya, kita bikin foto keluarga, foto perpisahan dulu dengan geser-geser ini. Oke, kita taruh-taruh lagi di sini, kita susun lagi ya. Masih nggak penasaran ya, masih penasaran ya, cek-cek lagi ya. Gesernya kita taruh sini ya. Tiga geser saya skip ya guys. Bagi yang beruntung setelah saya hunting sih, ya selamat ya, sudah dapat 3 geser gitu ya. Oke, tapi sisanya saya sikat semua ya. 5 di bawah dan 1 EK9 saya sikat. Iya, ini saya skip geser, silahkan. Hunter yang beruntung berarti setelah saya. Yups. Oke, ini aja yang saya sikat ya. Saya ambil 6 piece nih ya. Ini aja yang saya sikat. Woi, lumayan. Beruntung nih. Gak telat ya, gak mesti pagi ternyata kalau ke Toy City ya. Oke. Kita bayar yang ini. Terima kasih Toy City karena saya telah mendapatkan hot rod itemnya. Oke, ya. Sekarang kita meluncur ke PIM 3. Di sana ada apa? Kita cek-cek aja gantungan di sana. Sudah masuk di PIM 3, saya langsung lanjut langsung ke atas saja ya. Kita cek-cek di sini mana sasaran target saya. Masih tinggi, masih di atas lagi. Waduh, ya.
Mallnya juga lumayan rame sih ya sore ini. Jadi cuaca di luar juga mendung, udah mau hujan-hujan mulu nih. Oke, kita sudah di lantainya, lantai 2 ini ya. Kita di lantai 2. Lantai 2 atau lantai 3? Saya lupa. Oke, kita sudah masuk ke Eagle Shipping. Kita cek gantungannya ada apa di sini ya. Wih, banyak nih guys. Banyak, cuman kita cek ini masih yang lot lama ya, antara lot D atau lot E atau lot C, saya nggak paham. Tapi kalau lihat ada Sudbaker ini, berarti ini adalah lot D ya. Di sini ada promo juga, beli 2 gratis 1, tapi itemnya masih yang lama-lama ya guys. Oke, kita meluncur ke sebelah sini. Di sini ada gantungan lagi kayaknya. Yuhu. La 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 la. Battery for two. Dan di sebelah sini ada Matchbox Germany, masuk banyak banget guys. Wah. Ini item sudah banjir banget ya guys. Waduh. Coba saya pengen penasaran lihat yang Mercy Wagon-nya ada nggak ya? Mercy Wagon-nya kayaknya sudah nggak ada nih. Mercy Wagon-nya dari sini adalah Hot Wheels, sebelah sini juga Hot Wheels. Apakah ada yang masih hot-hot Hot Wheels-nya? Yang di sini hotnya paling yang TLC 80 sama yang Mercy merahnya. Oke, ini sebelah sini apa nih? Yuh, TLC-nya ada guys. Oh, siapa yang mau serok nih? Saya tinggal lagi ya, saya balikin tempat tadi ya. Oke. Oke, karena saya nggak nemu Mercy Wagon, oke, sekarang saya pindah lagi ya ke tempat hunting selanjutnya. Yo, saya sudah ada di BIM 2 nih guys. Yo, ini mallnya seperti ini guys. Yo, enak bener ya, adem banget. Mendung di luar dan di sini adem banget ya. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita meluncur ke gantungan di LC PIM 2. Ini tempat favorit saya hunting juga, dan saya melihat di sini ada penampakan yang baru lagi nih guys. Nah ya kan, ini ada di LC 80. Oke, kita cek yang lain, apakah ada super treasure lagi, apakah saya akan beruntung lagi hari ini. Iya, ini lotnya masih yang sama dengan LC sebelumnya ya guys. Tidak ada yang lot terbaru, lotnya masih lot lama. Tapi kalau ada yang hot item seperti super treasure hunt, kenapa enggak ya, kasih ikat aja. Oke, tadi Studebaker-nya juga reguler. Oke, seperti ini gantungannya guys, kita puterin sebelah sini. Ini ada 5 CP Impala ya. Ini tempat viral kemarin sempat diburu, sekarang ada lagi. Teman saya skip aja ya. Oke. Gak ada yang menarik kayaknya Hot Wheels-nya. Dan di sini juga ada Matchbox. Wah, ini yang saya cari-cari guys. Yuh, ini mau baju serok magennya. Di sini juga ada yang Mercy Sedan, banyak juga di sini. Entar ada Mercy Sedan-nya. Waduh, saya skip Mercy Sedan-nya ya. Ini ada Jeep Brabus-nya juga. Wah, ini ambil aja nih, saya nggak punya lagi soalnya kemarin sudah saya Lego. Which ada retro guys. Wah, mantap, nemu lagi saya retro. Kita cek apakah lagi, apakah ada lagi FJ40 ya di sini ya. Yoi, retronya masuk juga guys. Wah, ini saya surprise guys, surprise banget nih ada FJ40. Di sebelah bawah adalah color shifter. Wah, surprise benernya. Jangan, jangan, jangan. Ya. Cuman matchbox-nya kita lihat ya. Ini banyak banget ya. Ini ada 2 nih guys. Nah, kita pisahin dulu ya. Kita pisahin dulu, nanti kita lihat. Ini. Saya sih pengen nyerok, cuman apa daya ya. Di rumah sudah banyak dan saya pengen berbagi aja buat hunter selanjutnya ya. Kalau kesini bisa nemu ini kali ya. Ini gantungannya. Oh, dah. Ini sih kayaknya sambil satu aja ya. Saya cukup sambil satu aja ini. Yang di atas ya, yang kita serok. Ini wajib serok item yang lagi viral nih. Yo,
Dia masuk mall, guys. Yuk, selamat berburu. Yuhu. Ya. Nih, apa wagonernya juga saya tinggal ya. Masih nggak percaya, masih saya cek-cek lagi apakah masih ada dobelan-dobelan. Kayaknya SD-nya cuma satu ya. Oke. Ya. Kita serok 4 ini. Sorry. Bentar. Ini wajib serok nih ya. Saya pengen punya ini ya. Kebetulan di rumah stoknya dikit. Jadi saya timbun aja yang ini ya. Oke. Cek ulang. Sampai siapa tahu ada yang kelewat. Ya. Mercy sedan saya tinggal. Dan Jeep yang FJ-nya saya tinggal satu. Ya, tadi ya. Ini juga saya tinggal TAC 80. Oke, siapa yang mau nyerok silahkan datang. Hukum promo di sini Hot Wheels-nya teman, kalau Matchbox-nya nggak promo ya. Ya, fix ini saya serok, guys. Yuh, mantap hari ini. Yeah, senangnya. Oke, demikian aja videonya, guys. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan lagi keseruan-seruan hunting saya di kota Jakarta. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Bye. Sehat-sehat selalu semuanya. Bye. Semangat hunting, guys.